Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita sambung lagi buat enjin EA5 Headblock V125. Hari ini aku nak buat fitting lagi eh. Adakah kita bila tutup casing clutch ni enjin menjadi berat? Sebab ada sesetengah casing tu kita pasang, dia akan jadi berat dekat enjin lah. Okey, yang tu satu hal. Yang lagi satu hal, itu hari kita nak pasang benda ni, nut ni dah loose. Jadi aku dapatkan nut yang tak loose, yang original untuk enjin ni. Jadi jomlah kita pasang enjin ni bagi siap dan kita fitting bagi enjin ni tak berat apabila kita pasang casing clutch. Okay, ni lagi satu eh. Dekat casing clutch Honda Dream eh, dia ada bearing ni eh, 10x10 kalau tak silap aku. Ni bearing dia, bearing pin bearing ni yang untuk tahan gear shaft. Jadi asalnya motor ni pin bearing ni dah pecah ke apa ke, aku tak tahulah. Dia tahan dekat shaft gear tu. EA5 Dream memang ada, kalau EA5 High Power tak silap aku tak ada. Jadi benda ni dia letak kat sini lah. Sepatutnya dia fit masuk, tapi disebabkan dia dah longgar, nanti aku bagialah supaya dia fit masuk dan takkan terkeluar-terkeluar lah. Benda ni dia static kat situ. Dia bukannya macam bearing yang terus berpusing, tapi dia membantu shaft itu lebih ringan lah sebab dia ada bearing dekat casing tu. Okey, rekan-rekan, aku dah lapik eh. Aku lapik dengan plate aluminium yang halus eh. Tapi ni kalau rakan-rakan teori konspirasi tengok ni, dia tak setuju ni. Dia cakap benda tu boleh pecah lah apalah, aluminium boleh rosak lah. Tak adalah, saja gurau. Aku punya cara macam ni lah, supaya bearing tu statik dan takkan terkeluar-terkeluar. Mungkin ada yang tak setuju dengan cara yang aku buat ni, tapi dah banyak juga aku buat ni, alhamdulillah. Casing-casing yang aku buat tu memang tak jadi masalah lah. Okay, kalau bearing korang dah longgar ke di mentapak, bolehlah ambil tin ke apa ke yang beraluminium ke, masukkan sekali dengan bearing tu, ketuk. Tapi ingat eh, bearing tu ni bearing statik, dia bukan bearing yang sentiasa berpusing. Dia berpusing pun waktu bila? Waktu kita masuk gear dengan drop gear je. Kena faham lah dia punya sistem. Jangan pula cakap aku dalam enjin tu, aku cakap boleh letak plate aluminium, semua bearing longgar kau nak bubul plate aluminium. Besok bergabuk enjin kau, jangan salahkan aku. Okey, aku harap rakan-rakan boleh faham lah penerangan aku ni. Okey, kat sini siapa yang menggunakan enjin tengah EA5 Class 1 tapi dia punya gasket clutch tu EA5 High Power, kawan-kawan boleh gunting lah macam mana aku buat ni. Sebab dia kena dekat bahagian oil pump tu. Benda ni kena pandai ukur lah. Dia ada penahan tu, jadi kena dia kena dekat bawah ni, dekat bahagian oil pump tu.
Kalau high power punya dia tutup sampai atas, tapi EFI class 1 dia sangkut dekat oil pump tu. Jadi kalau pakai gasket clutch EFI high power, kena gunting lah bahagian bawah tu. Nanti jangan cakap lah, kadang-kadang kalau kita pergi dekat kedai spare part, dia orang akan bagi gasket macam ni. Pandai-pandai korang lah potong eh. Okey, boleh faham kan? Jadi hidup ni jangan lurus tai. Kadang-kadang betul kita pergi kedai spare part, Cina tu bagi abang gasket kelas EFI pump, dia bagi yang jenis tak potong ni kan, yang jenis macam ni. Dia bagi yang EFI high power punya, dia akan dapat macam tu lah. Jadi sebagai kita, sebagai yang nak pasang ni, pandai-pandai potong. Okey, boleh faham eh? Okey, alhamdulillah aku dah masukkan gasket clutch pun, enjin ni aku dah masukkan casing clutch pun, enjin ni ringan. Jadi dekat bahagian clutch tak ada masalah. Dia punya penyakit berat-berat ni semua dah hilang. Jadi kita buka dulu casing clutch ni dan kita taruh gam lah. Okey, boleh faham eh? Okey, kat sini aku nak bagi tahu sikit berkenaan enjin yang ada welding aluminium ni. Aku harap kalau korang nak pasang, letak gam sikit lah. Takut nanti jagi kang mungkin ada yang tak setuju. Tak payah bos, tempat ni rata, tak payah bogam, kita taruh gasket je. Ya betul kalau dia cakap macam tu lah. Tapi kalau kau ikut cakap dia, tiba-tiba kau pasang minyak hitam tu meleleh, kau kat yang buka, bukan dia. Dia cuma bercakap. Betul. Jadi aku punya nasihat dari pengalaman aku sendiri, tempat yang ada welding ni lebih baik taruh gam lah. Comot sikit tak apa, janji enjin korang tak leaking. Kalau leaking siapa buka? Korang juga buka. Takkan nak suruh aku buka. Betul. Kalau enjin ni leaking, ya aku sendiri buka. Harap faham eh.
Okey, alhamdulillah enjin ni ringan eh. Kita dah tutup casing clutch, dia still lagi ringan. Okey, aku harap enjin ni tak ada apa-apa yang membuatkan dia berat lah, sebab biasalah enjin custom ni kadang-kadang lepas welding dia pun berat. Tapi enjin ni senang lah bagi aku. Dia ringan. Okey, yang ni lagi satu eh. Besok kalau sempatlah kita buat ukur dia punya timing chain. Sebab masalahnya dekat bawah tu dia tak bubur tempat roller. Biasa kalau aku yang sebelum-sebelum ni aku pun ada buat, tapi bawah tu boleh letak tempat macam oil pump roller. Tapi yang ni enjin ni aku pelik, dia tak letak benda tu. Jadi mungkin ada cara lain ke aku nak ukur timing chain dia. Sebab sebelum ni dia pakai timing chain 92 kepanjangan, makna apa, dah lebih panjang. Jadi itu sebab dia timing lari dan tak boleh hidup. Okey, cuba tengoklah besok apa penyelesaian yang akan aku lakukan terhadap enjin ni. Okey, sampai sini je dulu video aku pada hari ni. Aku harap besok aku dapat sambunglah. Okey. Assalamualaikum. Bye bye.